Halo guys, ini kali ini kita mau ganti filter solar bawah wall tuner nih guys, atau ada yang juga bilangnya pressure filter. Nah, kalau di kotaknya namanya ini elemen AC fill filter dengan part number 233 90 0E 010 ya guys. Bentuknya kayak gini guys. Nah, bentuknya seperti ini, dia posisinya ada di bawah manifold, ada di atas dinamo starter guys. Kayak apa prosesnya, langsung aja nih guys. Untuk di port tuner, cara paling gampangnya kita lepas ban depan sebelah kiri dulu nih guys. Setelah ban dibuka, kita lepas cover pelindung ini nih guys. Guys, karena aksesnya untuk Fortuner itu bisa dari sini. Setelah berhasil dibuka, karet penahan atau pelindung lumpurnya di sini kelihatan nih guys. Ini kan dinamo starter nih guys. Nah, posisi si filter itu adanya di sini nih guys. Yang ini nih guys. Nah, di sini sorry zoomnya. Nah, ini nih guys. Nah, ini nih. Di sini ada kita buka aja empat baut L ini nih guys. Ini kan ada baut L nih. Yang ada baut L nya situ kita buka baut L sama satu baut nipple yang di ujung, ada baut yang sini kita buka. Harusnya sih bisa sih guys tanpa bongkar dinamo. Kita coba ya guys ya. Untuk yang tangannya besar atau kalau pengen lebih lega lagi, ini ada baut, ini baut sok di sini. Ini kita kendorin aja, terus yang ini nih kita tarik sedikit, jadi di sini lebih lega karena ini tuh aslinya nongol, ada baut nih, ada mur, kemudian bautnya nongol, jadi kalau kita kendorin, kita dorong, jadi bisa lebih lega. Ini setelah filternya berhasil dilepas ya guys ya, bisa kita lihat nih. Nah, bisa kita lihat kalau di situ ada o-ringnya tuh. Nah, juga o-ringnya nanti kita ganti karena di filter yang baru juga sudah include sama o-ringnya yang baru. Kayak gimana bentuk atau kondisi filternya nih guys, kita coba aja. Oh iya, buat catatan untuk melepas baut L nya ini yang ada dua di sini, ada baut ini dan baut ini kita lepas nih, kita kendorin aja sih guys, jangan dilepas, dikendorin buat bisa ngedorong rumah filternya biar agak maju. Karena untuk baut L yang di bawah ini mentok sama baut ya, apa ini, coolant ya, coolant atau water heater lah, seperti itu. Ini filter yang lama atau filter bekasnya, ini filter yang baru. Sebenarnya kalau ngelihat kondisi ini ya belum kotor-kotor banget, karena dari beberapa video atau foto yang saya lihat banyak yang jauh lebih kotor dari ini filternya sih. Ini kilometer sudah 100.000 ya guys ya, tapi belum terlalu kotor-kotor banget sebenarnya. Cuman karena mungkin karena memang pemakaiannya
lebih sering pakai sel pipa power diesel nih guys. Kalau keluar kota beberapa kali ya pakai Pertamina Dex atau Dexlite, ya enggak, beberapa kali juga pakai biosolar sih untuk 100.000 km. Ini untuk yang baru nih guys, ya kayaknya bakal lebih bagus kalau per 50.000 km kita ganti sih guys. Oke, yuk kita pasang yuk. Oke, ini setelah kita rakit, kita pasang kembali semuanya ya. Kita kembaliin lagi seluruhnya, klaim-klaimnya kita pasang lagi. Ya, habis itu kita pompa. Kita pompa dari sini nih. Nah, sini enteng kan, kita pompa aja. Sampai terasa berat. Kayak pompa filter solar biasa.